Ada kubis, ada nanas, ada jagung. Wah, aduh, udah matiin. Gosong. Oh. Makan. Welcome to Aci Games, buat di channel Ultra Wadi Game Tocak Kitchen 2. Yeay! Kali ini kita akan mencoba game yang sangat berbeda dari game yang sebelum-sebelumnya aku mainkan. Yaitu game eksperimen anak bocah. Maksudnya game eksperimen Game-nya ini kita tuh kayak ngasih makan tuh bocah dengan makanan-makanan yang kita buat seunik-uniknya ya. Mungkin sampai KO. Wow. Mungkin teman-teman ya. Cuma aku nggak tahu juga apakah anaknya bisa KO atau enggak. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita mainkan game Tocak Kitchen 2, teman-teman. Go! Huh? Toka Boka! Toka Boka! Lucu ya ikonnya. Oh, jadi sosis. Wah, ini game bocah banget nih. Langsung aja kita tekan play, teman-teman ya. Aha, di sini kayaknya ada karakter cewek yang ada di icon depan. Ini bapak-bapak, ini kayak apa nih, beruang kutub ya. Kita pilih yang ceweknya aja ya, teman-teman ya. Oke, okay, terus. Aha. Balbuha. Oh, wah, asik teman-teman. Kita bisa pilih makanan. Bahan makanannya deh. Wow. Apa nih? Oh, salah pilih gua. Woi, ulang. Gua mau lihat dulu. Wah, enggak mau restart, gua restart. Aku tuh orangnya perfeksionis teman-teman ya. Jadi ya harus bener-bener pilihan aku dulu baru nanti kita lanjutin ya. Sabar ya. Langsung saja kita ulang. Aha. Oke, okay, kita bisa geser-geser di sini teman-teman. Ada kubis, ada nanas, ada jagung. Wah. Iya, kita yang normal-normal dulu aja lah ya, teman-teman ya. Kita ambil kayaknya daging ini enak, teman-teman. Terus letak di sini. Aduh, nyangkut lagi. Oke. Okay. Terus ini daging maksudnya gimana? Oh, bumbu. Oh, ternyata ada banyak bumbu teman-teman di sini. Ini apa nih, mangkok ya? Mangkok atau piring ini? Tar dulu. Ini diklik kayak gini. Oh, bisa teman-teman. Bisa. Oke, okay, terus ini kayak gini. Salah. Di sini teman-teman. Terus? Kayak gitu. Merica ya. Biar jangan kita kan yang pertama-tama ini normal-normal dulu teman-teman ya. Saus tomat. Ah, nice. Oke, ada efek warnanya ternyata. Oke, apa itu? Jeruk nipis. Iya. Kurang asem. Bersin juga dia kayak aku. Wah, nempel di layarku, dia harus dibersihin nih. Later. Oke, aku mau coba ikan. Oh, bocah nih biasanya nggak suka ikan ya. Oke, okay, ikan terus.
kasih apa ini cabe ya? Kecap mungkin teman-teman. Tapi hitam tuh kecap, kecapnya ikannya teman-teman hitam. Oke, terus kasih jeruk. Kasih makan. Enggak mau dia. Buka mulut lo cepet. Enggak mau masih teman-teman. Wah, parah nih bocah. Gua buatnya udah susah-susah nih. Nih. Ah, mau dia mau. Daging ayam kayaknya ya. Terus gimana ya? Oh, bisa teman-teman. Oh, tadi mentah ya. Kali ini kita masak dulu teman-teman ya. Ya, sabar ya Dek ya, kita buat yang enak ya. Oke, terus oh, digoreng. Ayam guling. Oh, enak ini teman-teman, enak ini. Ayo, nyalain. Gimana nih? Oke, udah. Panas. Udah matiin. Gosong. Oh, ayam guling udah siap. Ini gimana keluarinnya ya? udah. Kita lihat ada peralatan lain kayaknya. Oh, ada pisau teman-teman. Kita potong dulu ya ayam kita, ayam geprek teman-teman. Kita buat ayam geprek ya. Pisaunya di mana nih? Mana nih pisaunya? Hey, pisau lu mana lu pisau? Oh, kursor kita ialah pisau teman-teman. Wih. Melanting. Oke, nice. Ah, dikasih garam dikit teman-teman. Mantap. Oh, saus tobat. Oh yeah. terus. Kita taruh dulu ya teman-teman. Kita masukin dulu ke piringnya. Terus ini panci goreng. Panci goreng teman-teman. Tapi tadi kita udah goreng ya. Cuma nggak apa-apa teman-teman. Biar dua kali penggorengan ya. Ayo. Biar mateng ya. Oh, goreng. Mantap. Kasih ini teman-teman. Kasih apa ini? Apa ini? Nggak tahu nih. Kasih aja. Dikit-dikit aja ya, yang banyak-banyak ya. Tak keracunan ada orang. Oke. Langsung saja kita tiriskan. Wah, kali ini harus ekspresi itu anak gembira teman-teman ya. Oke. Langsung saja kita berikan teman-teman. Masih anget loh, Dek. Oke, kasih. Gak enak. Wah, kurang asem nih bocah. Yang ini, yang lebih enak. Makan semua. Kurang asem. Oke, kita buat yang baru teman-teman. Kali ini harus enak ya. Oke, ya, suka mie. Aha. Ya, ini ayam ya. Jadi mie ayam nanti ya. Langsung saja kita eksekusi mie-nya yang pastinya di salah bukan ayamnya nih. Sabar dulu. Nah, mie-nya kita rebus dulu, teman-teman. Kali ini harus enak, teman-teman. Kasih garam dikit. Oke. Okay. Udah? Ya anggap aja itu mie. Cuman enggak tahu juga. Oke, ayamnya kita di blender mungkin lebih halus. Kita blender. Wah, jadi cairan. Aduh, kesentuk sakit banget. Meanwhile. Kok jadinya kayak gini sih? Ya sudah, gak apa-apa. Aha, kita tumis dulu mie-nya ya. Mie kita ya. Ini mie apa otak manusia sih? Udah. Baik. Makan langsung. Sedekat. Udah gue bilang dulu. Minum.
ada ekspresi. Belum habis mungkin. Bocah aneh teman. The next day. Hah. Ntar dulu, masih ada satu lagi bahan yang belum kita ambil. Oh, jus. Tekan. Wow, warnanya merah merona teman-teman. Eksekusi. Wow. Udah ketahuan ya kalau dia bakal suka ya. Nggak usah sombong, nggak usah sombong. Bawangnya kita cincang dulu. Wah, ini kayak fruit ninja nih. Potong. Nice. Aha. Wih, keren kekong, keren kekong. Oh, lihat teman-teman, efek gosongnya ya. Sudah. Mana ngambilnya, langsung back aja mungkin bisa ya. Oh, langsung bisa. Sedap ya. Langsung kita suapin. Makan. Makan semuanya. Emang gak? Enak gak? Minum jusnya. Tapi kali ini kita akan buat dia yang mincret. Meanwhile, coba kita back ya, kita lihat karakter lainnya ya. Apa yang berbeda dari karakter? Bapaknya Jarjit. 1, 2, 3 bulu ayam. Bulu ayam. Gak nyambung. Kita lihat ekspresinya. Wah, tukang roti temen ya. Kita kasih ini temen. Aku suka yang efek dia kalau pakai merica ini ya. Makan. Jorok semua. Kalau kita pakai yang ini gimana ya? Beruang teman-teman. Beruang kutub. Okay. Ikan, dia pasti suka ikan teman-teman. Oke. Okay. Itu. Wah, parah ini. Oke, okay, dia pasti suka ikan deh. Suka banget kan? Udah gua bilang teman-teman. Dia pasti suka banget ikan, tapi kita kasih ikan yang pedes. Pedes ini ya, pedes ya. Makan. Pedesan dia. Oke, kalau kali ini kita coba ikan ya, tapi kita kasih merica teman-teman. Aku mau lihat dia bersin ya. Oke, udah. Besar banget mulutnya. Ngom ngom ngom. Jorok sekali. Oke teman-teman, untuk game Toka Kitchen 2 nya sampai di sini dulu. Ya, sayang banget teman-teman, mereka nggak bisa mati. Hanya ekspresinya saja teman-teman ya, di mana mereka kepedesan ya, kasman sampai dia bersin ya. Tapi ya lumayan lah ya, efek-efeknya bagus dan juga makanannya bermacam-macam. Karakternya pun ada 3 juga ya, jadi lumayan banget ya untuk menghilangkan stres. Cocoklah game kayak gini ya, nyiksain anak orang. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan dan mengakhiri video. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan sampai jumpa di next gameplay berikutnya. Bye-bye.